Oi, 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 malam semua. So, hari ni kita akan buat satu lagi video pasal Hammett. Macam kau nampak ni, Hammett ni. Bimola. Diorang ada hantar aku satu special Hammett. Tak special sangat lah, tapi dah lama keluar dan kat website dia pun ada dan dekat Instagram dia pun ada. So, Hammett tu adalah Bimola Rapid S Dragon Ball Edition. So, ini siapa yang tahu Dragon Ball. Nice lah. So yang ni adalah helmet daripada Majin Buu. Nampak ni? Ada lambang ni kan? So ni adalah Majin Buu punya version lah. So kalau korang ambil bagita ke apa, dia akan ada lombang kat sini. So aku dapat yang Majin Buu, so okey lah. Dan ni adalah dia punya detail. Yes, dia L size Rapid S Buu. Dia kiranya dia memang daripada Rapid S lah. Dan dia ada decal untuk Majin Buu. Jom kita buat unboxing. So dalam ni diorang ada bagi aku satu helmet ni. Dia ada bagi aku cap. Nice. And ni apa ni? Ah, stiker dengan oh keychain. Cap Bimola and dia punya user manual. Ni dia. So selain daripada tu tak ada apa-apa. Kosong. So nice lah. Tapi kotak dia nice lah. Tengok. So diorang memang ada collaborate dengan toy animation which is ada copyright untuk Dragon Ball Z lah. So siapa yang tengok Dragon Ball Z memang tahulah. Sebelum ni diorang ada buat yang Gundam punya. Tapi yang tu hanya dekat Thailand je. Kat Malaysia tak masuk. Kita tengok instruction manual. Dia ada instruction, speed, matter yang macam nak buka semua tu lah. Size and everything. Korang nak tengok, korang boleh pausekan video. Nampak? Nampak? Dan macam mana nak buka visor? Dia washable. Dia ada headset punya space. Size, cheek pad padding. Macam mana nak buka everything. And this is visor removal. So okay, aku tak pernah buka visor lagi. Aku hanya hari tu pergi kat kedai dia, kat Speed Moto X, diorang distributor official untuk Bimola. Dia dekat, nanti aku bagi detail kat bawah lah, korang boleh check kat mana kedai tu. Nanti bila perlu kita baca. So letak tepi, kita tengok dia punya helmet. So ini helmet dia. Dia punya bag ni pun nice. Dia Dragon Ball Z, Bimola, then ada copyright from studio Shueisha Toy Animation. Nice lah. Jom buka. So aku dapat ni yang Majin Buu. Dia warna dia lain sikit lah daripada aku punya motor. Tapi okey lah. Nice lah. Ini dia. Hey guys. Hammett Bimola. Design dia oval kot. Nice lah. Sekejap aku bagi close up. This is dia punya Hammett. Nampak? Dia datang sekali dengan visor gold tak siapa. Sebab setiap karakter dia memang visor dia colour lain. Tapi yang untuk Majin Buu dia warna gold. Nice lah. Ni bawah dia. Dia ada macam quick release. This is an update. An update untuk Rapid S untuk yang ni. Sebab sebelum ni tak ada quick release. Ni untuk kalau kau accident kau boleh tarik benda ni, dia akan cepat akan terkeluar. Then dia guna ratchet strap. Okay lah, senang buka. Dan dia metal. Benda lah ni metal. So yeah, kita try. Nice. Dia ada, dia punya visor ada level. Dia ada, this is fully up. Ni buka. Satu, dua, tiga. Three level. Okay, nice. Ventilation ada satu, dua. Two ventilation. Dalam belakang ni ada exhaust. Dan ini dia ada dia punya fin. Dia punya apa? Fin lah. Kata spoiler, fin, anything lah benda korang kata kan. Ni lah. Colour dia nice jugalah. Nice. So jom kita buka dia punya visor plastik. Nice. See. Ni visor ni untuk malam dengan siang. So tak ada hal lah. Nice so. Oh. Ni colour rainbow rasanya. Rainbow.
Dan satu lagi yang bestnya, dia boleh pakai cermin mata. So dia ada ruang sini lah untuk pakai cermin mata. So jom test. So aku pakai size S, size L. So satu lagi dia punya shell, satu shell yang sama. Yang perbezaan untuk dia punya size adalah dia punya padding dengan dia punya span dalamnya. So kalau kau ambil size M ke S ke, so dia berbeza dekat dia punya span tu. Okay, jom. Dan dia ada chain curtain lah, standard lah. Aku rasa is a removable. Sekejap je aku tengok removable ke tak. Okay, nice. Dia tak ada pressure. Memang betul-betul fit kepala otak aku. Okay. Quite nice lah. Memang menarik. Dia soundproof tak? Dia tak dengar kat luar. Boleh lah. Nanti kita, kejap lagi kita akan test try. Dan aku akan beritahu korang dia punya review. Team ni memang Majin punya team. Korang kau tengok Dragon Ball, korang tahu lah dia punya colour apa kan. Purple, pink. Nice lah. Dia punya design for Rapid S. Design dia memang macam, bagi aku nampak macam K3. AGV punya design. Dah, satu lagi. Aku pun ada buat satu special, iaitu ini. Ini adalah GoPro mount. Aku design sendiri. Dan aku buat khas untuk helmet ni. Tapi ni test dulu lah. So, jom pasang. So, dia technically dia pasang dekat sini lah. So, dia memang kita akan pasang lah sebab nanti nak buat tu motovlog. Okay. Aku guna double sided 3M punya. Kau akan pasang terbalik. Tu size dia patut ranggam lah. Dan jadi macam ni. So, this is the design untuk aku punya GoPro mount. Ni masih test lagi. Aku tak official lagi. Sebab aku nak test dulu, okey ke tak dengan ini. Tapi ada gap sikit lah, nampak? Ada gap sikit ni. So aku kena redesign balik lah benda ni. Bila bila dah okey, kalau ada orang minat, okey aku boleh jual. Tapi okey lah, buat masa ni. Oh, satu lagi, benda lah ni aku akan biarkan dalam 24 jam baru boleh guna. Oh, harga helmet ni tak silap aku untuk special edition Dragon Ball, dia dalam RM650. Around that range lah, tak silap aku. Tapi tak tahulah ada kat pasaran lagi ke tak. Sebab aku tengok dia punya Bimola punya Shopee dah tak ada dah. Dan mungkin korang boleh cari ke tempat lain kot. Yeah. Harga dia okey lah sebab dia special edition because of the design. Dan dia ada Dragon Ball. Apa? Dragon Ball glow. Nasib baik tak, kau dapat Goku tu nice lah. Tapi tu lah. Okay lah. Si, belakang ni pun ada Majin Buu. Bill Mola. Dragon Ball Z. Toy Animation. Toy Animation. Nice lah. So nanti kita akan sambung buat dan korang tengok macam mana. Okay, aku akan review lah sikit masa on the way pakai and everything lah. So yeah. Okay. Kita dekat BHP Karak. So mulalah kita shooting. Okay, ini adalah homeboard atau helmet Bimola. Jadinya sekarang ni tengah ride slow lah. Overall, the feel of the helmet is okay, not bad. Dia punya chin tepi ni ketat tapi boleh tahan. Dan pakai spek. Bila aku pakai Vekova, bila yang pakai spek tu berat sikit lah sebab bahagian tepi ni dia macam ketat. Dan bila pakai spek tu kat telinga aku tersangkut. Pressure point tu ada sikit kadang aku rasa. Sebab bila aku macam pakai
dia tengok jugalah kalau kau pakai salah kan, then dia akan rasa ada pressure. Jadinya jangan pakai salah. Aku nak share kat korang ni ada helmet-helmet yang ada masa tu lah. Ada 8 biji dan this is all the helmet. Yep. Design menarik lah, cantik. Aku itulah. Dan masa ni, masa raya ni aku punya doubler. Dan aku boleh katakan, nak buat summarize, aku boleh katakan helmet ni memang boleh tahan lah. Nice juga lah dengan harga dia, berpatutan lah. Dan macam mana korang nampak, dia punya visor tu memang jelas, clear. So maknanya malam pun kalau pakai ni tak ada hal. Dan best thing is dia datang dengan visor yang ada colour. Kalau yang biasa tu macam hitam putih je, clear. Dan yeah. So yelah, kalau korang berminat dengan helmet ni, korang boleh tengok kat link kat bawah. Korang try tanya kat kedai. Dan harap ada lagi lah, sebab benda ni limited. Susah sikit lah nampak, mungkin lah, mungkin lah, sebab dia ada 2,000 unit saja. Yeah, tu ni tu hari ni. Macam biasa, comment and subscribe. Bye.